Belajar mengerti arti kebersamaan itu aja. Nah, kebersamaan ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya cinta itu. Jadi sahabat-sahabat semuanya itu melalui momen kemerdekaan negara kita yang ke-74 ini, mari kita tanamkan rasa cinta kita kepada tanah air kita, kepada bangsa dan negara kita, khususnya agama dan organisasi kita, yaitu Nahdlatul Ulama. Jadi hari ini tidak perlu terlalu serius-serius, kita nikmati wae dalamnya perjalanan ini. Jadi ora perlu terlalu semangat-semangat karena nak geblak ya repot soalnya. Sampai tapi tertek. Iya, ini aja yang penting jaga kondisi ketertiban, terutama karena kita di
Korea, dan di atas itu juga banyak. Dan di atas seluruh area Seoul Tower tidak boleh merokok. Nah, nanti silakan sahabat-sahabat semua, kita inikan ada momentum untuk mengunci gembok nanti di sana ada. Nah, harapan kita mudah-mudahan nanti simbolis satu gembok itu akan ditulis dengan nama Sakorcap dan Sakorcap Korea Selatan. Nah, bagi sahabat-sahabat yang menginginkan atau membeli gembok atau menempelkan, diharapkan tidak hanya nama, harus menyertakan misalkan ulin mini banter Korea, misalkan Bayu Jomblo banter Korea. Jadi banternya itu tetap ada, jangan sampai kita menuliskan cuma ulin dan mini, karena nama itu banyak. Nah, tapi kalau sudah ada ulin mini banter Korea, nah itu sudah jelas. Next-nya apa? Nantinya kalau kita kangen dengan ini, ada momen suatu saat kebersamaan ini akan kita kembali ulang dan sebagainya. Minimal nanti kalau sahabat-sahabat semua merasa kangen dengan yang lain, silahkan ke Seoul Tower untuk melihat ada kenangan, ada cerita cinta di Seoul Tower ini. Mungkin hanya ini, mohon maaf sekali lagi, kami, saya pribadi tidak bisa ikut bergabung karena hari ini ada tamu tadi dari bandara langsung ke sini. Kangen naik kali dengan semuanya. Jadi ya, harapan kami hari ini kita berjalan bersama ke Seoul Tower ini. Next-nya akan ada agenda lagi, entah itu neng jalan bareng atau itu kemana lagi. Nah, ada September bulan depan, sebenarnya ada momen saya mau membuat acara sebenarnya, karena tanggal 8 September itu arwah saya. Itu insya Allah mungkin kita kalau nanti mau tumpengan atau apa, kita agendakan. Tapi masih saya rencanakan, sebenarnya pengen saya itu kayak seperti dulu. Nanti kita sewa tempat. Jadi harapannya ya itu. Karena kebersamaan ini tuh bagi kami itu lebih berharga dari apapun. Karena kita di sini itu jauh dari keluarga. Siapa lagi yang menjadi keluarga kita kalau enggak sahabat-sahabat semuanya itu. Jadi monggo lewat momen ini sekali lagi kita tanamkan rasa cinta kita, khususnya untuk bangsa dan negara kita, khusus untuk agama dan organisasi kita, jamiah kita, Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan dengan berkhidmat di Nahdlatul Ulama, keberkahan selalu ada untuk kita semua.